Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala al-musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa minhu suratu hayawanin mustamilatin alama la yumkinu baqa'uhu biduni wa illam yakun laha nadhir kafarasin bi ajnaha. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan hukum walimah. Walimah untuk acara pernikahan sebagai syukur terhadap nikmat akad nikah yang telah Allah berikan dan nikmat jima yang telah Allah halalkan bagi pasangan suami istri. Disunatkan mereka itu untuk mengadakan kenduri yang dikenal dengan walimatul ursi. Walimatul urus itu hukum mengerjakannya, melaksanakannya adalah sunat yang muakkadah. Maka yang sangat dituntutnya itu adalah dari pihak suami. Kalau suaminya rasyid, maka suami yang dituntut. Kalau suaminya tidak rasyid, maka orang tua atau wali daripada suami yang dituntut untuk melaksanakan acara walimah. Yang paling afdal dilakukannya walimah itu adalah minimal seekor kambing. Dan setelah dukhul, setelah akad, setelah berhubungan laki-laki dengan si perempuan, barulah dilaksanakan walimah. Nah, kenapa demikian? Karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali buat walimah itu setelah akad dan setelah dukhul dengan istrinya. Nah, kemudian mengadakan walimah pada waktu malam juga yang lebih baik. Nah, itu telah kita sampaikan di belakang. Dan hukum menghadiri acara walimah adalah wajib, fardhu ain. Apabila kita langsung mendapatkan undangan dari orang yang punya walimah, atau kita dapat daripada wakilnya yang dapat dipercaya, nah, itu wajib kita untuk menghadiri walimah tersebut. Kecuali baru tidak diwajibkan lagi untuk menghadiri walimah apabila pada acara walimah itu ada terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama, terdapat perbuatan-perbuatan mungkar, maka hukum menghadirinya di kala itu tidak diwajibkan. Ada yang bilang makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Nah, seperti misal dalam acara walimah itu ada orang yang orang itu tugasnya membuat orang-orang lain ketawa. Membuat orang ketawa, ketawa terbahak-bahak, sengaja, itu hukumnya dosa. Diundanglah orang seperti itu untuk mengisi acara walimah, maka hukum kita menghadirinya adalah tidak wajib. Nah, jadi malam ini kita masih melanjutkan termasuk perkara-perkara mungkar yang tidak dibenarkan ada dalam walimah. Bukan berarti di walimah saja ya, umum. Ini perkara ini mungkar. Apakah terdapat di walimah atau bukan di walimah, ini tidak dibenarkan. Nah, cuman kita kaitkan dengan walimah karena seandainya ada perkara mungkar ini dalam walimah, maka tidak wajib untuk kita datangi walimah tersebut. Nah, sebahagian daripada perkara mungkar itu lagi adalah gambar hewan
yang melengkapi di atas barang yang tidak mungkin oleh kekalnya hewan dengan tanpanya barang. Gambar hewan utuh, lengkap dari kepalanya, anggota tubuhnya sampai dengan kaki-kakinya. Pada adat, kalau hewan itu diciptakan berbentuk, maka dia akan hidup. Tapi sekarang gambar hewan ini termasuk barang yang dilarang juga. Ada dalam walimah, maka enggak wajib lagi kita hadir walimah tersebut. Nah, wa illam yakun, sekalipun tidak adalah baginya gambar itu bandingan. Kalau kita lihat tengku di kehidupan nyata, enggak ada. Contoh seperti kuda dengan pakai sayap. Kuda bersayap. Di kehidupan nyata yang ada kuda, enggak ada pakai sayap. Sekarang di gambarnya itu, di dalam acara itu ada lukisan, ada gambar hewan kuda bersayap. Walaupun dalam kehidupan nyata tidak ada bandingan, tapi karena gambar kudanya itu utuh, ya, haram untuk kita menghadiri acara walimah tadi. Itu termasuk perkara yang mungkar. Dan seperti burung dengan muka manusia. Burung tapi mukanya muka orang, muka manusia. Ini juga termasuk gambar haram. Haram. Yang mana gambar-gambar itu adanya di atas atap, plafon, langit-langit rumah. Di situ ada gambarnya. Itu gambarnya diletakkan di situ perkara mungkar, enggak boleh. Ataupun jidar, di dinding. Gambarnya itu dipajang di dinding, enggak boleh. Atau tirai yang digantungkan untuk perhiasan, juga tidak boleh. Gambar itu ada pada tirai. Tirai yang digantung tujuannya untuk perhiasan. Atau gorden, gordennya ada gambar-gambar binatang. Lengkap, utuh, dari kepala sampai kaki. Seandainya gambar binatang enggak ada kepala, nah ini enggak masalah. Kalau enggak ada kepala enggak masalah, karena tadi dibilang yang mungkar itu gambarnya lengkap, melengkapi dia di atas seluruh juzuk-juzuk tubuhnya. Seandainya seandainya tidak ada satu juzuk itu, tidak ada satu juzuk itu membuat binatang tersebut tidak bisa hidup, maka tidak jadi mungkar. Nah, contoh pada adat, kalau misalnya enggak ada kaki bisa hidup enggak? Bisa. Orang kalau enggak ada kaki bisa hidup. Maka berarti gambar orang enggak boleh. Binatang kalau enggak ada kaki bisa hidup. Maka berarti gambar binatang yang enggak ada kaki enggak boleh. Orang kalau enggak ada muka, enggak ada kepala, enggak bisa hidup. Binatang kalau enggak ada kepala, enggak bisa hidup. Maka berarti itu enggak masalah. Gambar binatang yang enggak ada kepalanya. Nah, jadi tadi gambar itu yang baru dikira mungkar letaknya di plafon, atau letaknya di dinding, atau letaknya di tirai yang digantungkan untuk perhiasan, atau pada pakaian yang dipakaikan, pakaian pengantin misal, yang dipakai oleh pengantin itu pakaian ada gambar merak lengkap, misal lengkap dari kepala sampai kakinya, ada sayap-sayapnya. Nah, itu enggak boleh mungkar. Atau pada alas duduk yang ditegakkan, gambar itu terdapat pada alas, tapi alas duduknya bukan taruh di bawah, ditegakkan, dipajang. Nah, ini kait mansubah ditegakkan ini, seandainya alas duduk betul-betul dipakai untuk duduk, itu enggak masalah. Letaknya di bawah, kita duduk di atas itu bukan mungkar. Yang mungkar, dia itu mansubah ditegakkan, ditaruh di dinding rumah, ditaruh di langit-langit rumah. Gambar-gambar hewan-hewan tadi itu termasuk perkara mungkar. Jadi kalau walimah ada gambar-gambar seperti itu, tidak wajib untuk kita hadirinya.
Kenapa demikian? Karena sesungguhnya gambar-gambar hewan tadi itu menyerupai dia akan patung-patung. Nah, sebagaimana patung tidak dibenarkan, maka gambar-gambar hewan itu juga tidak dibenarkan. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegah diri daripada masuk di atas rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi enggak mau masuk waktu itu ke rumah Aisyah. Kenapa? Karena di rumah Sayyidah Aisyah ada waktu itu alas duduk yang mana pada alas duduknya punya gambar-gambar hewan. Pas Rasulullah mau masuk, nampak alas duduk itu, tempat duduk itu, yang mana dibalut dengan gambar-gambar hewan. Rasulullah tidak mau masuk ke rumah. Sehingga faqalat Sayyidah Aisyah berkata, atubu illallahi wa rasulih madha adhnabtu. Saya bertaubat kepada Allah dan Rasulnya atas dosa yang telah saya lakukan. Nah, lalu bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apa sebabnya engkau enggak mau masuk? Apa yang salah dulu? Sayyidah Aisyah langsung sadar nih, pasti ada yang salah, sehingga Rasulullah tidak mau masuk ke rumahnya. Lalu Rasulullah berkata, ma balu hadhihin numraqah. Apa gunanya kamu punya alas duduk ini? Buat apa? Lalu Sayyidah Aisyah berkata, ishtaraitu halaka litaqa'ada 'alaiha wa tatawassadaha. Ya Rasulullah, itu alas duduk itu saya beli. Saya beli yang bergambar-gambar itu untukmu ya Rasul, supaya engkau duduk dan engkau bisa bersantai-santai di atas itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ashaba hadhihi tasawir yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai gambar-gambar ini itu diazabkan akan dia pada hari kiamat. Yuqal, yang dikatakan bagi orang-orang yang punya gambar itu, hidupkan oleh kalian akan barang yang telah kalian ciptakan. Nah, disuruh hidupkan lagi. Ini gambar-gambar hewan yang sudah kalian buat di dunia. Di akhirat nanti orang itu diazabkan dan di dalam neraka dia akan disuruh. Itu yang kalian buat-buat di dunia, coba kalian hidupkan lagi. Nah, bisa enggak hidup? Dan pastinya itu tidak bisa. Orang itu sudah membanding-bandingkan dirinya dengan Allah. Buat patung enggak boleh. Dia buat gambar. Gambar itu serupa dengan patung. Nah, gambar tadi berbentuk gambarnya itu dari kepala lengkap sampai kaki. Beda halnya kalau gambar kurang kepala. Kalau gambar kurang kepala, nah itu enggak masalah. Kenapa? Karena yang menjadi patokannya adalah gambar itu seandainya utuh dan diberikan nyawa kepadanya, dia bisa hidup. Itu yang dilarang. Seandainya diberikan nyawa kepada gambar itu, gambarnya bisa hidup di dunia. Itulah yang dilarang. Jadi kalau dia kurang kepala, walaupun ada nyawa, enggak bisa hidup. Pada adat kita lihat orang-orang kalau enggak ada kepala enggak bisa hidup. Maka kalau gambar hewan enggak ada kepala, yang berarti enggak masalah. Kalau enggak ada kaki, hewan enggak ada kaki bisa hidup. Berarti gambar hewan yang enggak ada kaki itu masih dianggap perkara yang dilarang, mungkar. Alasannya karena serupa dengan patung. Nah. Ya. Fala tajibu, maka tidak wajiblah ijabah menghadiri acara pernikahan pada sesuatu daripada gambar-gambar yang telah disebutkan. Bal tahrumu, bahkan haram. Haram. Kalau kita datang menghadiri acara pesta yang di rumah itu memang lukisan-lukisan gambar binatang, gambar manusia. Tapi kalau gambar bukan gambar hewan, nah itu enggak masalah. Gambar pohon, gambar gunung, gambar sungai, itu enggak masalah. Yang bermasalah adalah gambar hewan.
wala athra dan tiada bekasan dengan menanggung mata uang. Mata uang alladhi yang pada mata uang itu ada gambar. Mata uang ada gambar orang, ada gambar binatang, gambar monyet. Dulu uang 500 gambar monyet. Lengkap dari kepala sampai kakinya. Nah, itu gimana, dosa enggak kita bawa-bawa uang itu? Itu enggak dosa. Kenapa? Li'annahu lil hajat. Karena itu keperluan, kebutuhan. Uang itu termasuk dalam kebutuhan. Transaksi beli sesuatu pakai uang. Enggak ada uang, orang enggak mau. Maka kita bawa-bawa, pegang-pegang uang yang ada gambar itu enggak dosa. Kenapa alasan enggak dosa lagi? Karena sesungguhnya gambar tadi itu menjadi hina dia dengan sebab bermuamalah dengannya. Jadi alat tukar, bukan jadi alat hias. Bukan karena mempercantik, bukan karena berhias-hias dengan itu, tapi karena menjadi alat tukar, jadinya dia hina. Nah, berbicara kalau dia hina, walaupun bergambar manusia, bergambar hewan yang utuh, lengkap dari kepala sampai kaki, itu enggak masalah. Ya, wa yajuzu, dan boleh menghadiri tempat yang pada tempat itu ada gambar yang gambarnya hina. Gambarnya hina. Gimana hina? Seperti gambar-gambarnya itu di lantai yang dipinjakkan. Ambal. Bukan di dinding. Ambal kita taruhnya di lantai. Di atas tanah, di atas lantai. Kita pinjak-pinjak, kita duduk-duduk di atas ambal itu. Nah, kalau di ambal gambar-gambarnya ada gambar binatang, ya, itu bukan perkara mungkar. Nah, tapi alangkah baiknya jangan juga. Apalagi dalam saf, ya. Ada gambar-gambar binatang, orang udah enggak khusyuk lagi salatnya. Lagi dihitung-hitung nih ada berapa jumlah sayapnya. Nah, dan seperti lagi bantal yang ditidurkan. Tadi yang dilarang bantalnya ditegak, ditaruh, dipajang. Kalau bantalnya ditidurin, tidur di atas bantal itu enggak masalah. Ada gambar-gambar hewan, enggak apa-apa. Nah, atau talam. Talam, kita bawa-bawa air pakai talam, bawa-bawa makanan pakai talam. Di talamnya itu ada gambar hewan. Itu juga enggak masalah, karena itu dianggap hina. Gambar itu menjadi hina dia. Bukan dipajang. Itu bukan gambar yang dipakai untuk dihias-hias, berhias-hias, bermegah-megah orang yang punya pesta tersebut. Nah, dan begitu juga tidak mengapa, boleh artinya, ingkuti'a jika dipotongkan akan kepalanya. Dipotong kepalanya. Gambar tapi enggak ada kepala. Gambar hewan tapi enggak ada kepala. Kenapa? Karena hilang barang yang sabit dengannya barang itu hidup. Apa hilang? Kepala. Biasanya orang baru hidup ada kepala. Enggak ada kepala enggak hidup. Maka patokannya itu dia. Kalau gambar itu lengkap, seandainya diberikan nyawa dia bisa hidup, itu enggak boleh. Tapi kalau dia enggak ada kepala, nah itu enggak masalah. Dia ada kepala tapi enggak ada mata, ini bermasalah, mungkar juga. Karena orang walaupun enggak ada mata masih bisa hidup. Dia enggak ada telinga, kepalanya ada, itu juga mungkar. Enggak ada kepala sama sekali, ini baru enggak masalah. Nah, jadi tadi kan haram menghadiri acara perkawinan. Yang pada perkawinan itu ada perkara mungkar. Salah satunya perkara mungkar adalah gambar-gambar seperti yang kita sampaikan tadi. Yang dikira mungkar gambarnya itu dipajang ya. Ditaruh di langit-langit rumah, di dinding, adapun ditaruhnya di lantai itu enggak dikira mungkar. Boleh kita menghadiri rumah acara tersebut. Tapi kalau diumumkan atas nama masuk rumah, rumah siapapun itu, sama. Sama,
Jangan gara-gara walimah saja. Oh, walimahnya ada rumah itu ada buat walimah. Walimatul urus. Dan di rumah itu ada gambar, berarti kita haram untuk datangnya. Hari raya gimana? Haram juga. Rumah-rumah yang memang ada gambar di dalamnya itu dilarang. Kenapa? Karena itu ada hadis Rasulullah. Nah, ya, rumah. Jadi Rasulullah pernah berkata, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Kemudian lewat hadis lain Rasulullah berkata, annal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Nah, jadi yang paling berat azab manusia di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar-gambar gambar yang seperti kita sebutkan tadi. Gambar yang utuh. Orang yang menggambar itu paling berat azab di hari kiamat nanti. Maksud paling berat di sini min asyaddihim, sebahagian dari yang paling berat. Berarti sama kayak orang tinggal salat. Orang tinggal salat kan paling berat juga azabnya di akhirat nanti. Kemudian hadis lain Rasulullah berkata, sesungguhnya malaikat itu tidak masuk dalam rumah yang di rumah itu ada anjing dan di rumah itu ada gambar. Nah, ini gambar ini terbenar patung kebenar kepada gambar-gambar seperti yang kita bilang tadi. Gambar hewan yang utuh. Dan maksudnya adalah malaikat yang enggak masuk ke rumah itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut waktu cabut nyawa tetap masuk . Jangan mentang-mentang ini mau kabur dari malaikat maut, taruhlah gambar di rumah biar enggak masuk malaikat maut . Malaikat tetap masuk malaikat maut. Yang enggak masuk dalam hadis ini yang dimaksud adalah malaikatur rahmah. Ya, jadi tadi haram walaupun di atas seumpama tanah oleh menggambar hewan, walaupun tidak ada baginya hewan itu bandingan. Tadi kan kita bilang kalau letaknya di lantai enggak apa-apa. Itu hukum pakai. Adapun diri gambar tetap dosa walaupun digambarnya di alas. Walaupun digambarnya di lantai, tempat dipinjak-pinjak oleh orang, di jalan tempat orang lewat-lewat di atas itu, hukum menggambar, diri menggambarnya saja itu udah dosa. Walaupun enggak ada bandingannya. Kayak tadi, dibuat gambar burung tapi mukanya manusia. Kan enggak ada dalam kehidupan nyata. Dibuat kuda tapi bersayap, kan enggak ada dalam kehidupan nyata. Walaupun enggak ada, tapi itu termasuk dalam larangan juga. Namun demikian, boleh menggambarkan boneka bagi anak perempuan. Nah, buat boneka, gambar boneka, buat boneka, buat cetak bentuk boneka bagi anak perempuan itu dibolehkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha adalah Aisyah itu pernah main-main dengan boneka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak larang. Karena kan Rasulullah menikah dengan Aisyah, Aisyah masih usia 9 tahun. 9 tahun ini tahun Hijriah. Kalau dihitung dengan Masehi belum genap 9 tahun, masih 8 tahunan. Sayyidah Aisyah sudah menikah dengan Rasulullah. Masih kecil beliau main-main boneka dan Rasulullah tidak melarang. Nah, jadi kalau menggambar boneka, buat boneka untuk anak-anak perempuan itu enggak masalah. Nah, itu sebagaimana barang yang ada dalam hadis Muslim. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah melatih mereka perempuan, anak-anak perempuan akan urusan mendidik. Dia bonekanya nanti dipakaikan pakaian, disisir rambutnya, disikat giginya. Walaupun enggak betul, walaupun cuma pura-pura, namanya juga mainan. Nah, karena di situ bisa melatih bagi anak perempuan, dan itu hikmahnya. Tapi kalau dalil dasar Rasulullah enggak ada melarang. Ya gitu.
Kemudian tiada haram pula menggambar hewan dengan tanpa kepala. Menggambar hewan tanpa kepala itu enggak haram. Hal keadaannya khilaf bagi mutawali. Kalau kata Imam Mutawali, haram. Kemudian dan halal mencetak perhiasan. Ya, emas dibuat jadi cincin, boleh. Emas dibuat jadi anting, enggak masalah. Dan mentenun sutra, dibuat pakaian, enggak masalah. Karena sesungguhnya perhiasan tadi dan sutra itu halal bagi wanita. Nah, namun demikian, bermula buatnya perhiasan atau pakaian sutra bagi orang yang tidak halal bagi orang itu memakainya, itu haram. Buatlah kita baju sutra untuk laki-laki, haram. Baju sutra untuk laki-laki. Laki-laki enggak boleh pakai sutra. Laki-laki pakai sutra haram. Orang buat baju sutra untuk laki-laki, dibuatnya untuk laki-laki, itu baru dosa. Kayak gitu juga dibuat cincin emas untuk laki-laki, dibuatnya kalung emas untuk laki-laki. Kalau dibuat untuk laki-laki baru dosa. Tapi kalau diumumkan atas nama buat, dibuat kalung emas, buat cincin emas, buat gelang emas, itu enggak apa-apa. Itu enggak dosa, karena emas itu boleh dipakai oleh perempuan. Nah, kemudian lanjut lagi, walau da'ahu. Nah, ini kembali ke masalah tadinya, masalah walimah ya. Jikalau mengundang akannya seseorang oleh dua orang, ada dua undangan, niscaya wajib menerima ianya seseorang akan yang dahulu keduanya nisbah undangan. Siapa yang duluan mengundang itu yang lebih diprioritaskan. Nah, kalau mendapat dua undangan, siapa duluan undangan yang sampai ke rumah itu yang lebih didahulukan. Seandainya mengundang oleh dua orang tadi bersamaan, maka mendahulukan ianya seseorang akan yang lebih dekat, nisbah rahim, saudara. Yang satunya yang undang saudara, yang satunya yang undang kita bukan saudara, maka dahulukan saudara. Seandainya sama-sama saudara, maka dahulukan siapa yang paling dekat rumah. Ukur rumahnya. Nah, ini saudara yang satu dekat rumahnya dengan kita selang satu kampung. Saudara yang satu lagi dekat rumahnya dengan kita juga selang satu kampung. Kalau sama-sama dekat, fa thumma baru bil qur'ah, dengan cara lotre. Lotre, kemana yang dia pergi? Itu kalau memang beradu, pergi satu enggak bisa pergi ke yang satunya lagi. Seandainya bisa pergi dua-dua, wajib pergi dua-dua. Nah, dua-duanya bisa dia pergi, wajib pergi dua-dua. Dahulukan dulu yang dia lotre, kemudian pergi yang satu lagi. Nah, kemudian watusannu, dan disunatkan akan menerima menghadiri ketinggalan walimah-walimah. Nah, bukan hanya walimah urus, kalau walimah urus wajib. Menghadiri walimah urus wajib, fardu ain. Nah, menghadiri walimah-walimah yang lain selain daripada walimatul urus itu adalah sunnah, sebagaimana yang dilakukan bagi khitan. Acara walimah syukuran khitan itu sunat datang. Wiladah, melahirkan, buat acara akikah anak, sunat untuk datang. Dan tiba daripada perjalanan jauh, orang musafir, buat kenduri, pulang dari haji, sunat kita datang. Dan khatam Quran, orang baru siap khatam Quran, buat kenduri, sunat juga untuk kita datang. Nah, dan dianya walimah itu yang disunatkan pada tiap-tiapnya. Menghadirinya sunat. Buat walimahnya, ia diri buat walimah, sunat juga. Sunat. Dikala kita anak ya, anak sudah dikhitan, sunat untuk kita buat syukuran. Tanda dia itu sudah dewasa. Anaknya sudah menjelang dewasa, masuk dewasa. Kemudian juga baru lahir anak, buat akikah syukuran.
syukuran karena Allah telah memberikan nikmat kepadanya anak, yang kadang nikmat itu enggak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian tiba daripada perjalanan jauh, ini juga nikmat, bisa pulang dengan selamat. Karena perjalanan jauh, bisa jadi orang yang pergi perjalanan jauh itu dia enggak selamat di jalan, tapi Allah selamatkannya, ini nikmat. Maka buatlah kenduri itu karena syukur atas nikmat yang Allah berikan. Khatam Quran gitu juga. Nikmat Allah, kita telah khatam Al-Quran. Jadi kita buat kenduri karena telah mengkhatam Al-Quran, ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita buat kenduri sunat, menghadiri kenduri itu juga sunat. Dan ingat ya, menghadirinya kalau ada undangan. Enggak ada undangan, enggak ada sunatnya. Enggak ada sunatnya. Bahkan kalau orang mengundang, seperti kita pernah bilang ya, diundangnya kawan kita. Dibilang ke kawan kita, kamu boleh ajak siapa-siapa yang kamu mau. Datang kawan kita, diajaknya kita. Itu kita untuk pergi enggak wajib, bahkan enggak sunat. Tapi kalau pergi saja boleh juga, setidaknya udah kenyang. Kita enggak wajib dan enggak sunat. Itu undangannya enggak terkhusus, terserah kamu mau bawa siapa. Dibawalah kita, diajaklah kita. Kalau kita mau pergi, boleh. Makan halal. Tapi kalau ditanya wajib atau sunat, enggak wajib dan enggak sunat. Karena enggak diundangnya khusus ke kita. Nah, itu undangan umum namanya. Ya. Nah. Kalau kita sedang dalam puasa sunat, walaupun sunat muakkad, walaupun sunat muakkad, puasa 27 Rajab Isra Mi'raj, puasa 15 Syaban, nisfu Syaban, puasa 10 Muharram Asyura, sunat muakkadah. Walaupun sunat muakkadah, bila kita ada undangan, itu sunat kita makan undangan tersebut. Walaupun akhiran nahar, di akhir hari, dah jam 6 tunggu, setengah jam lagi dah buka puasa. Walaupun kalau orang buat kenduri dan dia sedih seandainya kita enggak makan, ya, nampak karinahnya. Kalau seandainya kita enggak makan, dia sedih. Dia kecewa, sudah mengundang kita dan kita enggak makan. Maka berarti sunat untuk berbuka. Tapi seandainya tidak ada karinah itu, lebih baik imsak, tahan sebentar lagi, nanti buka baru datang lagi ke kendurinya. Kalau enggak ada karinah itu ya. Ada orang waktu kita bilang nih saya puasa nih. Ya udah enggak apa-apa. Langsung dibilang enggak apa-apa ya. Senang juga dia, kendurinya masih bisa datang orang lain lagi. Nah, jadi kalau dia yang mengundang kita enggak terlalu berharap kita makan kendurinya, itu yang lebih aula imsak. Lebih bagus kita tetap lanjutkan puasa. Lihat karinah dulu. Kalau memang kita lihat dia, itu seandainya kita enggak makan, dia sangat kecewa. Apalagi kadang undangannya khusus, yang diundang cuma beberapa orang saja, kita-kita aja. Ini yang diundang orang-orang yang ngaji malam Rabu di Musala Al-Muhajirin. Orangnya enggak ramai. Orang terbatas, yang mau dibilang enggak umum, dan enggak ada undangan orang lain. Rupanya puasa semua, kecewalah orang rumah. Oh, puasa setengah, kecewa juga orang rumah. Dibuat kenduri 50 orang bisa makan, tapi dari yang datang setengah enggak sampai orang itu makan. Kan kecewa orang rumah. Jadi kalau kayak gitu, ada karinah seperti itu, sunat kita untuk berbuka. Walaupun udah mau maghrib, sunat berbuka. Seandainya tidak ada karinah seperti itu, maka imsak lebih baik. Datang, kadang dia kita makan enggak makan aja dia enggak ada open kali ya. Yang penting datang nampak muka kita dia udah senang. Enggak ditanya lagi udah makan. Ya udah kalau begitu kita lebih baik imsak saja. Imsak lanjutkan terus puasanya sampai nanti buka puasa. Nah, dia ini dulu mengajar dua berapa, kemudian dia kemudian puasa, naik jam, jam tiga, jam empat, jam lima.
Nah, gitu. Ya. Jadi gini, masalah orang buat kenduri itu enggak disalahkan. Kenapa dibuatnya di hari orang-orang yang memang puasa sunat? Karena di hari Asyura bukan amalannya sunat puasa saja. Banyak amalan di hari Asyura, salah satunya sedekah. Buat kenduri kan sedekah juga. Buat kenduri sedekah juga. Kadang di hari itu, karena hari Asyura mungkin kebanyakan orang kalau mengerti kelebihan Asyura, bagaimana keutamaan puasa di hari Asyura, puasa. Tapi di antara puasa ramai orang yang enggak puasa. Yang diundangnya, di antara orang yang dia undang, puasa dengan enggak puasa, ramai yang enggak puasa. Nah, itu kalau seandainya orang rumah seperti itu buat acara, dia enggak salah. Kecuali yang dia undang adalah jamaah mahsurin, orang terbatas. Siapa yang dia undang? Orang pesantren, orang dayah. Orang dayah wajib puasa hari Asyura. Memang peraturan di pesantren setiap 10 Muharram, 9 Muharram, Tasu'a dan Asyura, orang dayak wajib puasa. Puasa semuanya. Nah, diundanglah kenduri. Orang dayak tok yang datang ke rumahnya. Itu orangnya yang sebenarnya harus tahu diri. Nah, kalau orang dayak enggak makan, dia jangan kecewa. Jangan bilang, oh saya sedih. Jangan. Karena itu sudah orang terkhusus yang diundang, dan orang terkhusus itu sudah dimaklum oleh dia setiap hari itu puasa. Nah, jadi gimana juga, ya undangannya diundur, nanti jam 6 datang ke rumah, buka puasa bersama di rumah. Nah, itu enggak masalah. Jadi kalau misalnya dia buat hari Asyura, hari Asyura kalau undangannya umum, rata-rata orang kalau ngerti keutamaan puasa Asyura, dia puasa. Yang enggak ngerti keutamaan, dia enggak ada puasa. Antara puasa dengan enggak puasa, kadang-kadang ramai orang yang enggak puasa Asyura. Dibuatlah acara di hari Asyura, dan niat dia adalah memuliakan hari itu dengan cara memberikan orang-orang makan, bersedekah. Kalau memang dia niatnya seperti itu, pahalanya juga luar biasa. Karena amalan di hari Asyura bukan hanya puasa saja, sedekah juga termasuk amalan Asyura. Nah, itu semuanya tergantung niat, ya. Nah, jadi enggak ada salahnya juga kalau dibuat di hari Asyura, kecuali tadi yang dia undang orang tertentu yang sudah maklum bahwa orang itu setiap hari itu puasa. Nah, itu jangan nanti bilang sedih hati ya, gara-gara enggak makan kendurinya. Nah, itu ya. Satu tadi mengenai gambar. Ya. Sekarang ini kan kalau di tempat-tempat pesta itu kan pasti ada pajangan gambar. Istilahnya apa itu sebelum pesta. Foto. Iya. Nah, jadi kalau gambarnya itu enggak ada kepala, itu enggak masalah. Ini sudah kita bilang tadi, kalau memang putus kepalanya, potong kepalanya, itu enggak apa-apa. Tapi seandainya lengkap, ada kepala, kakinya tentu yang enggak nampak, badannya ada tapi. Pada adat orang kalau misalnya enggak ada kaki masih bisa hidup enggak? Masih bisa hidup, berarti enggak boleh juga. Ini mau dipajang, gimana? Mau dipajang? Nah, kan tadi udah dibilang, kaitnya itu adalah seandainya dia diberikan nyawa hidup. Jadi kalau seandainya diberikan nyawa enggak hidup, maka berarti enggak bisa. Enggak masalah, enggak mungkar. Caranya gimana? Dia udah ada di situ bentuknya utuh, ambil pisau silet, tarik lehernya satu garis. Ya, tarik lehernya satu garis. Pada adat orang kalau walaupun ada kepala, tapi kalau udah digorok lehernya, masih bisa hidup enggak? Enggak bisa. Itu triknya biar enggak mungkar. Atau tusuk-tusuk di lehernya itu, tusuk-tusuk di kepalanya itu, pakai pentul yang banyak. Enggak nampak memang, karena memang kecil. Atau kita di yang silet aja tarik satu garis sudah cukup di lehernya. Nah, itu sekurang-kurangnya untuk membolehkan lagi gambar tadi. Nah, jadi kalau di rumah kita banyak kali lihat foto-foto yang kita banyak pajang itu lengkap semuanya. Kepingin kali tengku pajang. Kalau enggak pajang enggak apa-apa ya. Tersimpan di lemari itu enggak masalah. Tertutup enggak apa-apa. Yang bermasalah dipajang. Ini jadinya patung. Nah, yang bermasalah dipajang. Jadi kalau dah dipajang tadi, kepingin kali kita lihat-lihat dipajang, caranya itulah tadi.
buat dia seandainya diberikan nyawa dia itu enggak akan hidup. Nah. Ya. Pas foto ya, kalau pas foto enggak hidup orang. Lahir enggak hidup, pas foto cuma segini ya. Orang enggak hidup cuma segini aja. Leher bagian bawah dikit, badannya bagian atas berarti bagian atas badan. Nah, ini lahir enggak hidup. Nah, itu enggak masalah. Enggak perlu ditarik lehernya. Dipakai silet. Nah. Nah, jadi tadi berbicara tentang walimah. Walimah itu walimatul urus wajib untuk kita hadiri, tapi ketinggalan walimah yang lain sunnah. Nah, ada satu pertanyaan ini di dalam kitab I'anatut Thalibin ya. Nah, karena ini kitab yang kita baca I'anah, luarnya Fathul Mu'in, dalamnya I'anah. Di dalam kitab I'anah ada pertanyaan ditanyakan akan Al-Hafidz Sayyuti tentang walimah, tentang amalan maulid Nabi dalam bulan Rabiul Awal, apa hukumnya min haitsu syara'. Nah, dalam pandangan syariat, apa hukumnya melaksanakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal? Apakah itu termasuk perkara mahmudun yang terpuji, au madhmumun atau tercela? Wahal yuthabu fa'iluhu aula, apakah diberi pahala orang yang mengerjakannya aula atau tidak? Nah, maka jawabannya di sisiku, kata Tengku Muhammad Syatta, nah pengarang kitab I'anatut Thalibin, ulama abad ke-13. Nah, beliau yang karang kitab I'anatut Thalibin, beliau jawab, sesungguhnya asal-asal dalam amalan maulid itu yang pertama adalah berkumpul manusia, kata beliau. Manusia berkumpul rame-rame datang dan membaca barang yang mudah daripada Al-Quran. Nah, dibaca ayat Al-Quran di situ, perayaan maulid. Dan membaca riwayat khabar-khabar yang warid pada permulaan lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan riwayat-riwayat kelahiran Nabi Muhammad. Wama waqa'a, dan barang-barang yang terjadi pada hari lahirnya Nabi daripada segala ayat-ayat Allah tentang kelahiran-kelahiran Nabi yang merupakan itu kekuasaan Allah, mukjizat juga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian disajikan bagi manusia itu makanan yang memakan mereka itu semua akannya makanan, dan berpalinglah mereka daripada tiada tambahan di atas demikian. Enggak ada amalan lain. Jadi dasar-dasar dalam melaksanakan maulid Nabi adalah pertemuan orang, kemudian baca Al-Quran, baca riwayat-riwayat tentang Nabi, tentang kisah-kisah hari lahir Nabi, kemudian disajikan makanan. Dan ini semua adalah minal bid'i hasanah, termasuk sebahagian daripada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yang orang mengerjakannya itu mendapatkan pahala. Kenapa dapat pahala? Lima fihi, karena barang yang ada padanya min ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada menta'zimkan Nabi, wa idharil farhi, dan mendahirkan kebahagiaan, kebahagiaan atas lahirnya Nabi yang mulia. Nah, jadi kata beliau ini enggak ada salahnya. Semua yang dilakukan itu berkumpul rame-rame manusia, membaca Al-Quran, membaca riwayat-riwayat tentang kelahiran Nabi, buat kenduri. Itu semua enggak ada yang salahnya. Kalaupun bid'ah, itu adalah bid'ah yang hasanah. Bid'ah adalah perkara yang enggak pernah dilakukan di masa Rasulullah, tapi ada di masa setelah itu, baik di masa sahabat atau setelahnya. Nah, itu bid'ah. Dan bid'ah itu enggak semuanya dhalalah, terbagi dua, ada yang hasanah, ada yang dhalalah. Yang hasanah ini mendapat pahala orang yang mengerjakannya, yang dhalalah barulah masuk neraka orang yang melaksanakannya.
Nah, jadi ini adalah bid'ah yang hasanah, kata Muhammad Syatta dalam kitab I'anatut Talibin. Nah, jadi berbicara tentang perayaan Maulid Nabi juga, ya, tentang keutamaan-keutamannya, kelebihan-kelebihannya itu sangat panjang, ya. Ini ada disebutkan di sini sampai berhalaman, sampai beberapa halaman dalam kitab I'anah Talibin. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang bilang Maulid-Maulid itu bid'ah, mungkin karena dia enggak ada ngaji kitab ini. Enggak ada baca kitab I'anatut Talibin. Salah satunya ada kisah dulu di masa Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Ada seorang pemuda di kota Basarah yang hidupnya boros. Dia selalu saja buang-buang harta, selalu buang-buang harta. Sehingga orang-orang Basarah waktu itu melihat dia dengan ujung mata, dengan pandangan yang hina. Nah, orang enggak suka kali dengan dia karena dia kerjaannya sehari-hari adalah melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi si pemuda itu apabila tiba bulan Rabiul Awal, dia itu selalu mencuci pakaiannya, dia percantik dirinya, kemudian dia buat acara Maulid Nabi Muhammad. Selalu dia lakukan setiap tahunnya sampai dengan dia mati. Setiap tahun, kalau sudah tiba Rabiul Awal, pemuda itu selalu melaksanakan acara Maulid Nabi. Kemudian manakala pemuda itu telah mati, orang-orang di kota Basarah waktu itu mendengar suara hatif. Nah, ini suara hatif, suara yang enggak tahu dari mana sumbernya. Tiba-tiba aja ada dengar suara. Dan suara hatif ini enggak ada lagi di zaman sekarang. Suara hatif, ya. Karena kalau sekarang dengar suara hatif udah takut kita. Dengar suara yang enggak tahu dari mana sumbernya. Nah, jadi terdengarlah suara hatif. Apa suara waktu itu? Ihdiru ya ahlal Basarah. Wahai ahli Basarah, datanglah kalian. Washhadu janazata waliyin min awliyaillah. Dan saksikan oleh kalian jenazah seorang wali daripada wali-waliullah. Sesungguhnya orang itu sangatlah mulia. Siapa yang dimaksud? Itulah laki-laki tadi, pemuda tadi, yang dia orangnya selalu buang-buang harta, tapi dikala tiba Maulid Nabi, dia selalu buat walimah untuk Maulid Nabi. Kemudian hadirlah ahli balad kota Basarah mendatangi jenazahnya dan mereka menguburkan jenazahnya. Lalu mereka rata-rata melihat dalam mimpi. Apa yang mereka lihat? Laki-laki itu berada di tempat yang sangat mulia. Dia berlapis dengan pakaian yang sangat bagus terbuat dari sutra. Nah, waktu itu orang-orang tanya kepadanya, "Bima nilta hadhil fadilah?" Bagaimana bisa kamu mendapatkan kelebihan seperti ini? Padahal kamu dulu orangnya boros, buang-buang harta. Lalu berkatalah si laki-laki itu, "Bita'zimi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua aku dapat gara-gara menta'zimkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam." Karena mengagungkan hari lahir Nabi, maka dia bisa mendapatkan fadilah yang seperti itu. Banyak yang lain-lain yang disebutkan oleh para-para ulama yang mendukung tentang pelaksanaan Maulid Nabi. Satunya lagi kita tambah Hasan Al-Basri. Beliau pernah berkata, ya, Hasan Al-Basri, kan kita sudah sering dengar, nama masyhur dengan nama beliau, seorang sufi, seorang wali dari segala wali-waliullah. Beliau berkata, "Aku sangat bercita-cita, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud." Beliau berkata, "Laukana li mithla jabali Uhudin zahaban." Semisal gunung Uhud itu aku punya emas yang sangat banyak, "la amfaktuhu ala qiraati maulidir rasul." Sungguh aku akan berikan infak emas itu untuk membaca Maulid Rasulullah. Jadi inilah perkataan daripada Hasan Al-Basri. Kalau kata Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, "Man hadara maulidar rasul," siapa-siapa yang menghadiri maulid rasul, "wa'adhama," dan dia menta'dimkan rasul, "faqad faza bil iman," maka sungguh dia telah mendapat keberuntungan dengan beriman. Dia memperoleh
keberuntungan termasuk dalam hamba Allah yang sempurna imannya. Nah, ya, jadi intinya banyak sekali perkataan-perkataan ulama yang sangat mendukung perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita merayakan Maulid Nabi, niat kita adalah karena ta'zim baginda Nabi, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan karena lahir Nabi adalah rahmatan lil alamin, pasti kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tapi kalau dalam perayaannya kita buat maksiat, jangan harap kita akan dapat pahala. Jangan gara-gara buat maulid tinggal salat. Nah, ini salah. Nah, makanya ada orang-orang yang larang-larang maulid karena dilihat orang buat maulid enggak salat. Ya betul, salah. Kalau buat maulid enggak salat, salah. Karena salat wajib, buat maulid adalah sunnah. Nah, jadi seperti itulah ya. Kalau memang kita ingin mendapatkan bisa bertemu dengan Rasulullah, kasih sayang daripada Rasulullah, dibangkitkan bersama Rasulullah di dalam surga nantinya, maka salah satu caranya adalah kita jalankan sunnah Nabi, kita senang salah satunya dengan hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hanya sekian pengajian kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.